Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan gue Bang Richard. Pada malam hari ini gue pingin minum nih yang namanya Mango Thai teman-teman. Cuman gue pingin pesennya ini yang alpukat teman-teman. Seperti apa rasanya dari alpukat ini teman-teman? Jangan kemana-mana, ikutin terus channel gue Bang Richard. Oke teman-teman, sekarang gue sudah berada di kembar Thai dan smoothies teman-teman nih. Di sini ada mango, ada strawberry dan ada alpukat. Nah, ini depan gue ini ada Mbak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Nah, Mbak, di sini yang dijual apa aja, Mbak? Ada mango, alpukat, strawberry, coklat dan durian. Wah, ada 5 rasa ya? Iya, ada 5 rasa. Nah, ini Thai dan smoothies ya? Ya. Wah, ini yang paling dominan di sini apa? Best sellernya ke mangga. Mangga? Mangga, alpukat. Nah, cuman gua hari ini pingin mangga dan alpukat. Alpukat. Okay. Alpukat apa isinya? Alpukat, jusnya, smoothies, the creamer, keju, dan buah alpukat. Oke, kalau gitu aku pingin satu ya, Mbak. Oke, siap. Dibikin ya. Nah, ini tuh. Nah, ini dicampur susu ya, Mbak ya. Susu ya, cair ya. Susu cair diamond. Nah, cair, tanpa rasa. Nah, ini dia nih. Ini di blender ya? Ya, blend. Di blender. Dan ini dikasih susu pakai nih, teman-teman. Ya, pakai es batu, pakai susu, nah, pakai gula. Susu nih. Jadi, ini dia teman-teman nih, di blender kita lihat di dalam ini. Wah, ini campur es lagi ya? Ya, ada es. Ada es. Ada buahnya. Nah, tuh teman-teman tuh ya, di blender. Mangga teman-teman. Jadi dia dapat semua yang ada. Ini namanya alpukat smoothies. Teman-teman tambah air lagi ya. Ini kan pakai gula ya? Pakai gula. Pakai gula ya? Itu menjadi alpukat teman-teman tuh. Nah, yang lebih kental. Kita kasih topping lagi ya. Iya, kita kasih creamer. Mantap teman-teman, tuh lihat tuh. Lagi jadi campur lagi dengan keju ya. Iya. Nah, dengan keju teman-teman tuh. Nah, keju teman-teman lihat tuh, banyak banget tuh keju ini. Biar teman-teman. Mbak, aku mau tanya sedikit dong. Enggak. Bukanya jam berapa sih, Mbak? Buka dari jam 11 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam ya? Kalau satu hari berapa kilo mangga, Mbak? Berapa ya? Kita hitungannya cup. Cup ya, udah oke. Kalau cup berapa sehari? Sehari hampir 100-120 cup. Ya. Oh, campur semua yang 5 rasa itu ya? Iya, 5 rasa itu. Kamu rasa apa, Kak? Alpukat teman-teman nih, walaupun di sini ramai teman-teman tuh. Mantap banget. Alpukat 2 berarti. Nomor 1. Kakak alpukat ya, satu. Apalagi satu ini buat ya. Teman-teman nih, mangga udah jadi nih. Ini segitu nih 15.000 teman-teman nih. Ya. Banyak banget yang itu. Dari kejunya aja tuh udah banyak banget. Dan toppingnya itu adalah alpukat. Teman-teman nih, di sini tuh ramai banget. Sekarang gue pengen coba nih mango alpukat teman-teman, lihat tuh, ini namanya si kembar tuh, kembar Thai dan smoothies teman-teman, lihat tuh, ini alpukatnya sih kayak gini banyak teman-teman nih. Nah, itu gue pengen coba nih rasanya seperti apa nih. Colok dulu nih. Nah, kita colok dulu teman-teman. Kita sedot dulu. Mantap banget teman-teman, alpukatnya tepas banget.
rasanya juga enak banget teman-teman. Ditambah lagi dengan keju teman-teman. Nah ini dia nih, nah keju teman-teman. Enak banget teman-teman lihat. Mantep banget teman-teman. Alpukatnya mantep, nggak kemanisan juga, pas banget teman-teman. Ini rame banget di belakang gua tuh yang beli tuh, mantep banget ini. Cuma 15.000 teman-teman. Oke teman-teman, gua akan coba lagi nih. Ini alpukat, gua akan coba mangga dan satu lagi gua coba stroberi teman-teman. Seperti apa rasanya nih? Ya pengen gua alpukat tuh gua rasain tuh teman-teman ya. Nanti gua akan beli 3 teman-teman. Mantep banget. Susunya juga pas. Kejunya pas. Nah, alpukatnya juga enak teman-teman. Oke teman-teman ya, lihat tuh. Itu rame banget sih yang beli tuh. Nah, tuh majikan tuh sampai kewalahan tuh teman-teman ya. Jadi ngebikinnya tuh sekaligus teman-teman tuh. Ada yang banyak banget beli walaupun pinggir jalan tuh rame banget yang beli teman-teman. Sambil gua nunggu mangga, gua makan lagi nih alpukat teman-teman. Karena nih ngantri teman-teman ya. Jadi gua agak lumayan lama nih. Jadi gua makan alpukat dulu aja. Mantap banget teman-teman. Iya pakai wet cream. Pakai cream ya? Iya. Nah, pakai whipped cream teman-teman tuh. Coklatnya enggak ya? Iya, coklatnya juga. Oh, coklatnya juga. Oh, sekalian aja Mas bikin sekalian coklatnya. Nah. Sekalian aja enggak apa-apa teman-teman nih. Nah, tuh. Ditambah whipped cream lagi teman-teman. Nah, ini betul oke, dia tuh sekalian. Jadi biar enggak lama langsung pembuatannya langsung diminum sekaligus. Ini temennya ini coklat teman-teman ya. Ini coklatnya yang biasanya tuh mango teman-teman. Kejunya luar biasa teman-teman nih. Wah. Main coklatnya luber nih teman-teman nih. Lihat tuh. Sampai bergetar lihat tuh. Bukan main dah. Oke teman-teman, nih ini yang kasih coklat teman-teman ya. Jadi di atas ini dikasih apa nih? Kokokran ya? Kokokran teman-teman tuh ya. Ini yang coklat teman-teman ya. Nah ini dia nih. Gua akan coba dulu yang kasih coklat teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi gua udah makan makan alpukat. Sekarang gua pingin rasa coklat teman-teman ya. Lihat itu. Kejunya lihat teman-teman, tumpah banget lihat tuh, meluber teman-teman. Di sini ada kekokeran teman-teman ya. Gua akan coba dulu nih rasa coklat seperti apa nih teman-teman nih. Enak banget teman-teman. Coklatnya itu terasa banget, manisnya juga nggak terlalu manis. Apalagi keju teman-teman nih. Banyak banget teman-teman. Mantap banget teman-teman. Kekokerannya. Nah, enak banget teman-teman. Luar biasa teman-teman. Gua coba lagi yang rasa mango teman-teman. Lihat nih. Mango topping itu lihat tuh. Ini mangga teman-teman ya. Dan ini pakai keju lagi teman-teman. Nah, ini dia nih. Gua pengen coba lagi rasa mangga ya teman-teman nih. Enak banget teman-teman. Lihat tuh sampai tumpah lihat tuh. Jadi ini pakai whipped cream, pakai keju dan pakai toppingnya tuh mangga teman-teman. Wah enak banget ini rasanya nih. Luar biasa teman-teman. Whipped creamnya itu enak banget teman.
luar biasa. Oke teman-teman, itu dia review gua pada malam hari ini, dan gua mengucapkan terima kasih kepada Mbak Cika yang sudah memberi kesempatan saya untuk review pada malam hari ini. Semoga dagangan Mbak Cika ramai dan sukses, dan Mbak Cika diberikan kesehatan. Dan gua juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video gua dari awal hingga sekarang. Dan jangan lupa teman, untuk banyak bersyukur apa yang telah kita punya. Bagi kalian yang penasaran nih, pingin minum apa namanya si kembar ya, kembar Thai dan Scottish, kalian bisa langsung aja datang kemana Mbak Cika? Di Pamulang, Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan. Ah oke, okay. Teman-teman tuh enak banget mangga ini, pokoknya kalian bisa minum sini deh, harganya terjangkau banget, 15.000 semua ya. Nah, 15.000 tuh teman, terima kasih Mbak Cika ya. Gue Bang Richard dari Tangerang ya, dari Tangerang Selatan.